Tapi ini benar-benar lagi bikin gebrakan harga berarti ya? Iya, ini ntar dikasih murah. Dikasih murah pokoknya ya. Orang-orang pada melihara kenari semua. Biar orang, kenari. Ya. Biar lagi, biar ramai lagi berarti. Dikasih murah lah, nggak usah mahal-mahal. Oke. Okay. Assalamualaikum para kicau mania. Berjumpa lagi dengan saya, Jang Epul Kicau. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengintip ataupun mengupdate harga burung kenari yang tersedia di kiosnya Kang Mus. Ya kawan-kawan, untuk kalian yang nanyain mulu kiosnya Kang Mus, untuk sekarang Kang Mus udah kembali kawan-kawan ya. Dan untuk lokasinya sendiri, kiosnya Kang Mus berada di lantai dasar Gedung Lama Pesaburung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Untuk patokannya sendiri kawan-kawan, di sana ada gerbang, ada tukang kandang, terus rumah makan ya. Kalian lurus saja tinggal masuk ke sini. Dan kalau di depan dari parkiran mobil, kalian bisa langsung masuk ya. Patokannya ada tukang burung dara, silakan kalian masuk saja kemari. Kawan-kawan, kita langsung saja sapa Kang Musnya. Assalamualaikum Kang Mus. Salam Mas. Kapan datang Kang Mus? Kita datang hampir 5 hari Mas. 5 hari ya. Ini udah banyak yang kangen Kang Mus nih buat kakak sama Kang Mus. Kemarin habis dibongkar langsung habis sih. Kemarin lagi. Ini baru datang lagi ya untuk stok. Nih kawan-kawan nih, untuk stok terbaru ya yang baru datang di kiosnya Kang Mus. Belum dibongkar ya ini ya. Yang belum dibongkar ya untuk hari ini. Hari Selasa kawan-kawan. Ini kamu stoknya apa aja Kang Mus? Tuh, darinya ada yang AF, ada AF, AFP sama F1. F1 juga tersedia ya. Oke. Okay. Yang khusus panda banyak nih yang kemarin pesan. Oh, ini panda ya? Banyak. Ini kawan-kawan, bagi yang kalian nanyain stok panda, ini dia untuk stoknya ya yang belum dibongkar di kiosnya Kang Mus. Panda yang masih bahan kawan-kawan. Dan juga dari bahan AFS, ini dia ya, untuk seri bahan AFS ada juga. Pokoknya kita intip-intip pembongkarannya ya kawan-kawan ya. Yang dibongkar yang berulasan. Oh, ini udah dibongkar ya? Yang gacoran. Ini yang gacoran jenis apa Kang Mus? AFS itu. Oh, ini jenis AFS ya? Gacor-gacor, warna cantik-cantik. Nah kawan-kawan, buat kalian ya yang lagi nyari burung kenari dari jenis AFS yang sudah gacoran, ini dia yang baru dibongkar yang tersedia di kiosnya Kang Mus ya. Kawan-kawan, kita langsung update harga burungnya saja ya yang tersedia di kiosnya Kang Mus. Oke Kang Mus, ini yang AFS gacoran ya. Kawan-kawan, untuk penampakan burungnya ya, AFS yang sudah gacoran, postur gede-gede ya, nampol-nampol, warna banyak yang cerah juga. Ini untuk warna cerah harga berapa Kang Mus? Cerah kasih 38 aja lah. 380. Warna cerah. Warna cerah ya. Kawan-kawan, gelap 3,5. Warna gelap 3,5. Oke, untuk harganya ya kawan-kawan, untuk yang warna cerah di sini yang seri AFS dikasih harga Rp380.000. Dan untuk seperti ini ya, yang warna gelap, dia untuk penampakan warna gelap seri AFS yang gacorannya dikasih harga Rp350.000. Ini kalau yang putih Kang Mas? Putih 400 Mas. 400. Dan untuk warna putih penampakannya kawan-kawan, ini dia untuk penampakan kenari AFS yang gacoran warna putih. Untuk harga dikasih Rp400.000. Panda juga ada. Panda berapa Kang Mus? Sama. Dan untuk stok dari seri AFS yang gacoran dari warna panda kawan-kawan juga tersedia ya. Jadi untuk penampakan burungnya, untuk harga sama saja sama yang putih ya, dikasih harga Rp400.000. Kang Mus nggak kemurahan ini harga? Enggak Mas. Enggak ya? Enggak, masih ada untung lah pokoknya. Masih ada untung ya? Pokoknya kita jualnya main cepat aja. Oh, harganya pokoknya yang penting cepat laku ya? Pengen nego ke pasar. Kalau pengen nego ke pasar? Bisa kurang pokoknya. Bisa kurang harga mah ya? Nah, oke. Okay. Kalau ngambil grosir gampang, tinggal calling-calling. Kalau mau ngambil grosir berarti tambah murah lagi harganya? Murah lagi, bisik-bisik okay. Pokoknya. Bisik-bisik ya? Gampang. Oke. Okay. Langsung pada bunyi tuh.
Benar kawan-kawan ya, gacor-gacoran ya. Bahkan nah, pokoknya buat kalian yang lagi nyari burung gacoran dari jenis AFS, kalian bisa merapat kemari ya ke kiosnya Kang Mus yang berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Bahkan kalian pantau langsung burungnya, dengerin suaranya kawan-kawan ya. Karena ini stok terbaru ya untuk hari ini, hari Selasa, jam 9 pagian. Atau jam setengah 9 untuk hari ini ya kawan-kawan ya. Apa saja lu? Oke kawan-kawan, dan bagi kalian yang lagi nyari kenari yang sudah gacoran dari jenis loper, di sini juga tersedia kawan-kawan. Ini dia untuk sebagian penampakan burungnya ya, dari kenari jenis loper yang sudah gacorannya, yang tersedia di kiosnya Kang Mus. Untuk harganya sendiri kawan-kawan, kenari loper yang sudah gacorannya di sini dikasih harga Rp300.000. Ini jenis apa Kang Mus? Ini loper Mas. Loper. Loper warna cerah ya? Iya. Sehat-sehat? Sehat-sehat, warnanya mantap-mantap Mas. Warna mantap-mantap juga ya? Iya. Untuk bocoran harga Kang Mus? Harganya 125, 120 aja. 120 ya? Oke, 125 atau 120. Nah kawan-kawan, untuk kenari bahan warna cerahnya di sini dikasih ya, harga Rp120.000. Badan juga gede-gede kawan-kawan ya? Kalau yang kecil-kecil tuh murah 100, cuman kemudaan. Oh, kalau yang kecil-kecil ya? Ini kan agak ini. Nah, Kang Mus. Apa, Mas? Boleh saya nanya ya, bentar ya. Iya, Pak. Itu ditiup-tiupin buat apaan, Kang Mus? Ini dicek dulu, Mas. Oh, dicek dulu. Karena kita beli dari sana kan dicek. Maksudnya kaki. Iya. Dan sama sortiran jantan. Sama sortiran jantan. Oh, berarti ini lagi disortir ya? Iya. Berarti lagi dipisahin antara jantan sama betinanya? Iya. Oke. Kalau betinanya tak taruh sini. Mas. Kalau betina taruh situ. Nah, kalau untuk harga betina berapa, Kang Mus? Betina kita jualnya 110 aja. 110. Oh. Kawan-kawan, untuk kalian yang lagi nyari betina ya dari jenis loper warna cerah, untuk harganya di sini di kiosnya Kang Mus dikasih harga Rp110.000. Ini udah siapan Kang Mus berarti ya? Ini betina. Coba Kang Mus. Betina rata gini ya Bos. Oh ini yang betina. Betina. Kalau betina rata ya? Nah kalau yang jantan begini. Coba perbedaannya sama yang jantan. Oh beda, oh iya benar beda. Kalau ini jantan ya, ini jantan, ini perempuan. Iya, jadi dipisah. Okay. Jadi dipisah ya, jantan sama betina. Berarti yang harga 120 jamin jantan ya. Oke. Okay. Ini banyak kan jantan, cuman saya sendiri ini kadang ada yang keliru mas, saya ambil. Benar. Tapi kalau ini kan udah dipilihin jantan nih Kang Mus nih. Dari sana aku pilihin jantan semua. Cuman jantan kalau semua. Saya yang ragu, saya taruh sini. Taruh situ. Oh iya. Nah, kalau misalkan pembeli beli jantan jadi cewek bisa ditukar kan? Yang penting barang sehat Mas. Yang penting barang sehat ya. Sehat. Oke. Bawa ke pasar aja, nggak apa-apa.
kawan-kawan, pokoknya buat kalian yang selalu nanyain kiosnya Kang Mus, dan alhamdulillah ternyata udah buka untuk 5 hari kebelakang ya. Dan sekarang untuk hari Selasa di kiosnya Kang Mus lagi pembongkaran burung kenari ya, untuk stok yang terbaru. Silakan bagi kalian yang memerlukan burung kenari, kalian bisa merapat kemari ya ke kiosnya Kang Mus yang berada di lantai dasar gedung lama Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Untuk stok yang tersedia di sini ada kenari dari jenis loper bahan, loper gacoran, AF, AFS juga tersedia. Untuk warna panda, warna putih juga ada kawan-kawan ya. Ini warna apa Kang Mus? Warna panda sama putih. Panda sama putih dari jenis apa Kang Mus? Ini AF. Jenis AF ya? Sama loper. AF sama loper. Oke kawan-kawan, kita intip pembongkarannya ya. Jadi kawan-kawan, untuk pembongkaran kenari dari warna panda ya. Ini AF apa loper Kang Mus? AF ya? Ya. Ya, penampakan ya kenari dari jenis panda yang masih bahan ataupun yang masih anakan kawan-kawan, yang masih dibongkar ataupun yang baru dipindah kandang ya. Ini ada yang nyari kemarin. Oh iya, jambul ya. Jambul ya. Jambul dari warna panda juga Kang Mus. Itu untuk harga berapa yang jambul khusus? Jambul 2,5 aja lah. Jambul 2,5. Kalau yang biasa 2,2. Kalau yang biasa 2,2. Ya. Nah kawan-kawan ya, ini dia untuk penampakannya kenari dari jenis AF warna panda. Untuk harga di sini dikasih harga Rp220.000, dan khusus untuk yang warna panda jambul ya, di sini dikasih harga Oke kawan-kawan, bagi kalian yang lagi nyari burung kenari yang warna putih dari jenis loper ya, loper warna putih di kiosnya Kang Mus juga tersedia kawan-kawan. Untuk harganya sendiri loper warna putihnya di sini dikasih harga Rp160.000. Dan ini masih pembongkaran kenari dari jenis AF yang warna putih kawan-kawan. AF warna putih ya, badan juga gede-gede. Bisa dibedakan sama yang tadi kawan-kawan ya. Dari postur juga, dari muka juga. Borong dia nih. Kalau yang AF harga berapa Kang Mus? Yang putih. Iya. Yang putih 225. 225. Nah, untuk harganya sendiri kawan-kawan, ini kenari AF warna putihnya dikasih harga Rp225.000. Ini juga garansi jantan juga Kang Mus ya? Jantan, masih dari sana udah pilihan masalahnya. Dari sana pilihan jantan berarti ya. Ini lain, panjang. Body juga panjang. Body ya? Panjang, puso, cuman beda di kaki. Kalau AFS lebih tinggi dia. AFS lebih tinggi. Nah, dia lebih tinggi. Thank you.
Oke, dan juga di sini tersedia kawan-kawan kenari dari jenis aep yang masih bahan ataupun yang masih anak kawan-kawan ya. Ini dia untuk sebagian penampakannya. Stok masih banyak ya. Dari seri aep yang tersedia di kiosnya Kang Mus. Untuk warna banyak pilihan, ada yang cerah, ada yang gelap. Untuk harga berapa Kang Mas? AF. AF bahan. 16. Ya. Nah, kawan-kawan, untuk harganya sendiri ya, kenari dari jenis AF yang masih bahan, warna bebas ya. Yang warnanya agak murah. Yang warna apa? Kalau yang gelap harganya 150 aja. Kalau yang gelap harganya 150. Nah, kawan-kawan, untuk kenari dari jenis AF ya yang warna gelap. Ini dia untuk penampakannya ya, warna gelap di sini dikasih harga 150.000. Dan kalau yang untuk warna cerah di sini dikasih harga 160.000. Dan sekarang kita intip pembongkaran dari jenis AFS kawan-kawan ya. Ini campur. Oh, campur Kang. Nah, ini ada yang harga murah. Ada yang harga murah. Ini yang harga 75 ya. Oh, ini yang harga 75. Nah. Oh, berarti kenari loper warna gelap ya. Nah, 75. Oh, berarti dicampur AFS sama kenari loper warna gelap ya. Ya, rugi ongkirnya mas. Nah, kan lagi mahal ongkirnya ini. Itu harga berapa Kang Mas? 75. 75 ya. Nah, kawan-kawan, untuk kenari loper warna gelap ya, harganya 75.000. Ya, model-model kayak Starblue atau dikit-dikit gitu, Mas. Starblue juga sama juga ya. Sama. Ini kalau di orang-orang harganya cerah ya, kalau kita tak kasih harga 75. 75 ya, itu kaya warna panda. Kayak panda padahal tapi itu ya. Nah, kita belanjanya murah ya, tak jual murah lah. Nah, benar. Itu seperti warna panda tapi masih di harga 75.000 kawan-kawan. Star Blue Bond. Star Blue Bond itu namanya ya. Iya. Oh. Kalau gereja modal kayak gini. Nah, oh, itu gereja. Ya. Ya. Harganya sama. Harganya sama saja. Nah. Oke. Iya sama. Ini bon juga ya. Ntar jadinya pakai jadi bon ya. Harganya 75 bos. Kalau ngambil banyak, tapi kurangin. Kalau ngambil 2, 70. Kalau ngambil 2, 70.000. Oke. Kalau di atas 2, bisa kurang lagi. Lebih murah lagi. Oh. Untuk yang warna gelapnya datang berapa ekor Kang Mas? Datang 25. 25 ekor. Jo botol. Jo botol kawan-kawan ya. Tapi kalau gituan paling sehari habis. Sehari habis. Nah, yang harga murah cepet banget Mas. Mudah-mudahan Kang Mas. Yang ini udah bookingan orang. Oh, ini yang panda udah bookingan orang ya. Kalau ada yang mau ya cepetan, kalau udah di booking ada orang ngambil 15 ekor. Entar. 15 ekor entar siang. Oke. Okay. Berarti siapa cepat siapa yang dapat berarti ya. Ini penampakannya F1 ya. Oh, ini yang F1 Kang Mas. Pakai ring. Kursi mantul. Dijamin jantan ya. Jaminan jantan Mas. F1. Nah, untuk penampakan harganya Kang Mas? Yang itu 300. 300. Nah, warna gelap ya. F1 warna gelap yang masih bahan atau yang anakan. Kawan-kawan di sini dikasih harga 300.000. 75. Kalau yang itu 75 ya, yang loper berarti. Itu mah ya. Kalau ditandain. Dibedain berarti ya.
Jadi nggak keliru pastinya ya? Kudinya juga pegangannya lain, Om. Oh, siap, siap, siap. Itu yang apa nih tuh? Ini AFS. Yang AFS? Ya, warna bon. AFS warna bon ya? Ya. Ini untuk harga berapa, Kang Mus? Yang ini harganya kasih 23 aja lah. 23? Biasanya 2,5 kita. Biasa 2,5. Untuk hari ini 23 ya. Kawan-kawan, untuk kenari AFS-nya, untuk hari ini ya, spesial dikasih harga 230.000. Dari warna cerah ya, ataupun warna bon. Mantul. Wah, gede banget ya bodinya ya. F1 putih. Ya. Oke. Okay. Itu jambin jantan enggak, Mas? Jaminan jantan. 3,5 ya, Mas. Kalau yang putih warna putih atau warna cerah ya, kasih harga 350. Oke, okay, kawan-kawan, nah itu dia untuk harga F1 ya, yang warna putih ataupun yang warna cerah. Dijamin jantan ataupun garansi jantan, di sini dikasih harga 350.000. Dan kalau untuk yang warna gelap, di sini dikasih harga 300.000. Ring. F1 juga ya? Ya, 300.000. Kadang ada yang nyari ring ya, ini. Gitu loh. Tapi dijamin keaslian F1-nya ya? Ya. Jadi posturnya beda, Mas. Oke, Kang Mus. Cenderung. Kawan-kawan, untuk pembongkaran di kiosnya Kang Mus sudah beres, kawan-kawan ya. Ini dia untuk penampakan burungnya ya. Dan tadi juga langsung diserbu oleh pembeli. Dan maaf saya tidak langsung di upload video karena saya juga sama ya, lagi kerja di Pak Kasmin. Tapi buat kalian ya yang lagi nyari burung kenari dari jenis loper bahan, loper jantan, loper betina, maupun yang loper gacoran, kalian bisa merapat kemari. Ataupun kalian yang lagi nyari burung kenari dari jenis AF, AFS, warna putih, warna panda, silahkan kalian bisa merapat ke kiosnya Kang Mus yang berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, lantai dasar gedung lama. Oke, Kang Mus, nanya-nanya sebentar nih. Iya, Mas, ya, Mas. Untuk biasa, untuk buka tutup sekarang udah normal lagi? Normal, ya biasa ya, jam 6 lah. Ya, jam 5 udah buka, cuman jam 6 aja lah. Jam 6 pagi sampai? Jam 4. Sampai jam 4 sore ya? Iya. Oke. Okay. Untuk pengiriman masih melayani? Bisa masih dibantu. Bisa dibantu ya? Untuk ongkos? Ongkos ditanggung pembeli. Ongkos tanggung pembeli masih biasa. Ya. Oke. Okay. Nah, untuk itu Kang Mus? Untuk garansi jantan, kalau ditukerin, nambah apa enggak? Ya, asal lihat barangnya, kondisi barangnya. Kondisi barang. Dari sini sehat, balik sehat, ya enggak apa-apa. Kalau namanya orang kan ada yang salah. Nah, benar-benar. Dibilangin aja. Tapi ini benar-benar lagi bikin gebrakan harga berarti ya? Iya, ini ntar kasih murah. Kasih murah pokoknya ya? Orang-orang pada melihara kenari semua. Biar orang, kenari, ya. biar rame lagi berarti. Jadi dikasih murah lah, enggak sama mahal. Nah, oke. Okay. Kamu? Apa? Terima kasih banyak ya, informasinya untuk hari ini. Karena cantik-cantik. Oke, yuk kawan-kawan, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Bermanfaat pula bagi saya. Mungkin sekian dulu update harga burung kenari yang tersedia di kiosnya Kang Mus untuk hari ini, hari Selasa kawan-kawan ya. Selasa pagi. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang terus selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian pada sehat-sehat semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.